sahabat alam dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Miss Agil di channel YouTube Sekolah Alam Pacitan. Saat ini kita akan belajar membuat infus tanaman. Bagaimana proses pembuatannya? Jika ikuti video berikut ini. Nah, ini adalah contoh infus tanaman yang sudah jadi, yang berfungsi untuk memberikan kelembapan tanah pada tanaman. Sistem kerjanya adalah nanti ini diisi air, kemudian diikatkan di batang atau kayu, kemudian ditancapkan ke tanah. Dan airnya menetes sedikit demi sedikit. Langkah pembuatannya sangat mudah. Yang pertama kita siapkan bahan dan alatnya, yaitu ada botol bekas air mineral, kemudian ada gunting, ada cotton bud, ada lem, ada sedotan, kemudian ada paku untuk melubangi nanti, ada tang, ada cutter, ada kawat, dan ada kayu untuk menancapkan. Bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama, kita membuat lubangnya terlebih dahulu. Kita masukkan yang paku ke dalam tutup botol. Sudah, kemudian kita lepas bagiannya. Kemudian kita siapkan sedotan. Kemudian kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya kita ambil cotton bud, kita potong. Dan kemudian kita masukkan ke dalamnya. Diatur sesuai dengan lubangnya ini. Sudah. Selanjutnya kita ambil lem, kemudian kita lubangnya yang di pinggirnya tadi kasih lem supaya tidak airnya tidak menetes dari sini. Kita tunggu sampai kering. Sambil menunggu kering, kita potong bagian ujungnya, ujung botol, untuk memudahkan pengisian air. Kita potong sampai lepas supaya bisa mudah untuk menutup pada waktu pemasangan. Ini sudah kering, lemnya kita pasang. Yuk kita coba airnya menetes atau tidak. Nah, begini hasil tetesan infus tanamannya. Ya, ini berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah di tanaman. Selanjutnya, kita akan pasang di sebelahnya tanaman, namun kita ikat terlebih dahulu di kayu lain dari tanaman. Selanjutnya tinggal kita pasang saja di sebelahnya tanaman seperti ini, kemudian diisi air. Nah, demikian cara membuat infus tanaman dan pemasangannya. Selamat mencoba di rumah. Mari cintai tanaman dan lingkungan sekitar kita. Salam sehat.